Gelar turnamen bulu tangkis PU Cup yang diadakan di Gedung Bulu Tangkis Sempajak Samarinda dalam rangkaian Hari Bakti Dinas Pekerjaan Umum yang ke-71. Dan kegiatan ini juga merupakan program tahunan yang rutin dilaksanakan oleh PU Pengairan yang juga bekerjasama dengan PBSI Samarinda, PBSI Kaltim, dan KONI. Pada turnamen tersebut ada 41 klub yang ikut, diantaranya klub Samarinda, Tenggarong, Bontang, Berau, dan Balikpapan. Kemudian ada juga dari luar daerah, yaitu klub dari Banjarmasin dan Surabaya. Sedangkan kelas yang dipertandingkan yaitu dari usia dini, anak-anak, remaja, taruna, dan veteran. Namun dari kelas usia dini, anak-anak, dan remaja taruna memang terus dilakukan pembinaan dan kegiatan pertandingan dikarenakan untuk mencari bibit-bibit atlet yang handal nantinya untuk di event tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Nah, turnamen ini sangat berarti sekali karena akan muncul bibit-bibit baru ya, dari pembinaan yang sangat ketara dari cabang olahraga bulu tangkis yang saat ini di Samarinda luar biasa. Kami dari KONI sangat memberikan apresiasi. Bagaimana dari KONI sendiri? Ke depan KONI memang harus banyak inovasi ya. Kita harus memikirkan banyak dengan menggunakan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Seperti yang dilakukan PBSI Kota Samarinda luar biasa ya. Ini kan dalam kegiatan PU Cup 2016 ini kan event-event dari instansi terkait, tapi diambil sebagai ajang untuk turnamen. Nah, KONI ke depan insya Allah juga akan berusaha mencari begitu. Skala prioritas di cabang mana saja yang saat ini? Secara umum kalau bicara prioritas kita berlakukan kan sama ya untuk pembinaan. Memang ada cabur-cabur unggulan yang sering memberikan kontribusi raihan medali emas dan bukan berarti itu tidak adil, tapi saya pikir proporsional. Jadi pemberian pembinaan ke depan itu KONI akan proporsional. Proporsional dalam arti adil kan tidak mesti harus dibelah dua gitu ya. Adil itu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing cabur. Begitu. Yang pertama tentu saja ini berkaitan dengan program tahunan kita dan PBSI yang kita padukan dengan hari bakti pekerjaan umum. Ini setiap tahunnya kita adakan minimal 3 kali setahun. Nah, selain hari bakti pekerjaan umum, kemudian report, kemudian peserta, yang tahun ini tadi ada kopi kopi juga. Tentunya ada lagi satu ya tentang PKP hari kemerdekaan menjadi pemerintah kota minimal seperti 3 kali. Di PBSI ini adalah bagian dari kegiatan mencari bakat, mencari bibit-bibit yang bagus. Sehingga pada gilirannya kan bisa memperkuat potensi, memperkuat potensi untuk pusat. Dan pengalaman banyak sekali atlet-atlet Kaltim yang bersumber dari yang event-event seperti ini, sekarang mereka direkrut Jarum, direkrut oleh Platnas. Karena memang kegiatan seperti ini kan paling paling berpeluang bagi anak-anak ya, si remaja untuk meraih apa yang diinginkannya di dalam. Dari kegiatan turnamen bulu tangkis PU Cup ini juga mendapat respon dari Samarinda, PBSI Samarinda, dan PBSI Kaltim. Oleh karenanya, event tersebut bisa membangkitkan semangat para atlet bulu tangkis Kaltim untuk lebih berprestasi. Juga dengan turnamen ini dihadiri 597 atlet yang terdiri dari atlet putri 127 dan atlet putra 470 dengan 41 klub. Kemudian di antara klub yang hadir ada salah satu mantan atlet Olimpiade juga ikut meramaikan turnamen kali ini. Bahkan mereka ikut bertanding di tingkat umur veteran. Jadi kalau untuk peserta ada 597 atlet, terdiri dari 127 atlet putri, 470 atlet putra. Itu mewakili dari 41 klub yang ada di Indonesia. Jadi ada 7 pengurus kabupaten kota yang mengirimkan timnya, yaitu Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai-Kartanegara, Berau, Banjarmasin, dan Surabaya. Nah, mereka akan dinaungi oleh 3 Pemprov. Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Selatan, dan Pemprov Jawa Timur. Jadi, setahu catatan kami di Pemprov Samarinda,
ini kejuaraan open daerah yang diikuti oleh peserta terbanyak selama yang pernah dilaksanakan di Samarinda. Kali berapa? Ini sudah 8 kali kami selenggarakan, tapi yang bersifat open baru kali ini. Ya, yang selama ini 7 kalinya itu Kaltim aja paling besarnya. Jadi diperkirakan dengan skala nasional ya? Ya, sebetulnya kalau open ini sifatnya sudah nasional. Jadi kita standar lapangan, standar pertandingan yang termasuk referee pertandingan, saudara Ang ini harus nasional. Jadi PBS itu kalau sifatnya open nasional harus referee-nya nasional. Kebetulan yang ada referee ada untuk kelompok umurnya saya ada 8 ya, dari pra-usia dini, usia dini, anak-anak, pemula, remaja, taruna, dewasa dan veteran. Itu dari pra-usia dini itu 9 tahun ke bawah sampai yang veterannya 40 tahun minimal yang tua gitu. Kalau kategori pertandingannya ada 18 kategori, yaitu saya kurang tahu persisnya ya, tapi ada tunggal putra di taruna, tunggal putra putri dari pra-usia dini sampai pemula, yang remajanya itu ada 5, jadi totalnya 18 lah. 18 nomor pertandingan, untuk setiap produknya ada 2, ada 4, ada 3. Sistemnya sendiri Pak? Sistem gugur aja semuanya, karena memang sistem gugur lah kalau panduannya kita perlu untuk turnamen ini. Dengan kehadiran Trikus di turnamen bulu tangkis Cup Dinas Pekerjaan Umum tersebut, sepertinya membangkitkan semangat para atlet pebulu tangkis yang lainnya. Terlebihnya bagi atlet pemula dari usia dini dan usia remaja taruna. Demikian liputan GATV Online dari Gedung Bulu Tangkis Sempaja Samarinda. Ya, saya sangat bangga sekali dengan di pengairan ini ya, yang setiap tahun selalu mengadakan event, setiap tahun bertambah maju saya kira, dan saya juga dengar udah berapa 7-8 kali nih pertandingan ini, event ini, dan saya sangat bangga sekali bahwa saya bisa datang ke tempat ini menyaksikan atlet-atlet muda-muda dari Kalimantan Timur ini. Saya kira dari sekian banyak dari pemain Kalimantan Timur itu, saya kira pasti ada yang jadi pemain dunia, pasti ada. Cuma tinggal kita bisa menempatkan pelatih yang bagus, yang berkualitas, dengan latihan yang berat. Saya kira sangat dengan adanya kejuaraan ini, saya kira sangat bagus sekali ya. Apalagi ini yang diikuti oleh sekitar 600 peserta, saya bilang. Ini sangat luar biasa buat saya, bagus. Salut.